أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله bagi memberkati pertemuan kita untuk petang ini, mari kita sama-sama membaca أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وما بعد. حاضرين حاضرات رحمه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. Diketemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini insyaallah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini sebagai menambah bekalan dan juga menambah ya ilmu kita sebagai bekalan kita untuk kita membawa bersama dengan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala nanti insyaallah. Ya, dalam slide yang pertama kita sambung dalam kitab Mutiara Ihya Ulumuddin, iaitu berhubung dengan perkataan ataupun bercakap-cakap, ya, iaitu perkara-perkara ada yang boleh kita bercakap dan ada yang tidak boleh. Seperti mana iaitu berkata-kata dalam kebatilan. Masalah kita berkata-kata ataupun menyeru. Menyeru di atas perkara kebatilan ataupun berkata-kata dan bercakap bohong atau berkata-kata dan bercakap dengan tidak ada manfaat yang tidak ada pulangan bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Mudassir, iaitu ayat yang ke-45 yang bermaksud yang mana dan kami dahulu selalu mengambil bagian memperkatakan perkara-perkara yang salah, yang ini bersama-sama dengan orang yang memperkatakannya. Maka apabila kita dalam keadaan melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala membuka ruang untuk kita membersihkan kesalahan tersebut dengan cara bertaubat. Kerana itu kita dituntut sebelum daripada kita membawa segala amalan kita daripada lisannya, daripada fi'ilnya, apatah lagi daripada hatinya, maka kita dituntut untuk kita bermuhasabah, untuk kita sama-sama menghitung dan menghisap diri kita perbandingan di antara perkara-perkara khair atau perkara-perkara yang baik dan juga perkara-perkara yang buruk. Kerana apa? Dilarang bagi kita supaya kita melakukan perkara yang baik saja di atas dasar perintah. Seperti mana yang Allah Ta'ala menyatakan, maka janganlah kamu duduk, yakni bersama-sama dan bergaul dengan mereka-mereka sehingga mereka itu masuk kepada memperkatakan soal yang lain daripada tujuan untuk mengingati Allah Subhanahu taala. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan hal yang keadaan demikian itu, tentulah kamu seperti mana mereka juga. Daripada ayat tersebut kita kena ambil kefahaman
mengambil kefahaman tentang larangan Allah. Kalau kita duduk ramai-ramai, ada orang yang mengupak. Ini mengupak. Bang mengupak ni sedap. Ya? Dia mengupak ni, ni mana sedap. Tak sedar je dia bagi. Dan berkata bohong. Dia ada jenis, iblis. Ya? Yang mengasuh mereka ni untuk berkata bohong. Ada setengah ulama mengatakan Zalambur. Ya? Iaitu anak iblis ataupun Tuan Najin. Yang mana mereka ini berkata dan bercakap perkara yang tidak beri manfaat. Apabila kita dengar benda itu, benda yang tidak mendatangkan dari segi percakapan yang tidak ada orang panggil apa nama ni, benda yang baik dalam perkataannya, yang tidak beri manfaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hendaklah kita tinggal. Jangan kita duduk orang kata share sama, kau panggil tupang sekaki. Kalau kita duduk ada orang main mupak, kita boleh minta maaf, saya ada urusan. Bukan kita sengeleng, kita ada telinga. Terutamanya masalah dalam keadaan masalah kecanggihan zaman sekarang ni, yang dinamakan iaitu telefon canggih. Kita tidak bercakap, tapi kita menulis daripada isi hati kita. Di situ kita telah menyebarkan satu perkara yang tidak betul, dan kita bercakap benda yang tak betul. Kalau kita kena sebuah hadis, tak apa. Ya? Kita nak baca Quran, kita nak baca terjemahan Quran, kemudian kita share sama-sama grup kita, tidak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama suara tidak ada, tetapi dalam masa yang sama kita anjurkan perkara-perkara yang buruk. Kerana itu dalam masalah kita nak tolong ni saudara, sama ada nak tolong rakyat ke orang, nak tolong bagi tahu ke orang, nak tolong dengan tangan, nak tolong dengan hati, dia kena tolong atas perkara yang baik. Seperti mana yang Allah Taala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka kita dituntut bersungguh-sungguh supaya melakukan, dan tolong menolonglah kamu di atas perkara yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Dan kira kau manalah, dari aspek mana kita kena tolong menolong di atas perkara yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah, yang boleh membentuk dan mengajak manusia dekat dengan Allah, yang boleh mengajak manusia ini bermuhasabah diri, siapa diri dia sebenarnya. Bukan kita hidup kita nak tolong di atas perkara yang melanggar dosa, tapi manusia tak nak. Kita ajak manusia untuk menegakkan benda makruf pun payah. Payah. Ada golongan yang mengajak kepada Islam, ada golongan yang menentang pula. Ini jadi masalah. Sedangkan kita sama-sama Islam. Kita kata kita Islam. Orang Islam dia tidak boleh memfitnah. Dan orang Islam dia tidak boleh meninggalkan Islam. Tapi macam mana kalau dalam golongan Islam, ada golongan yang menegakkan Islam, ada golongan yang menyeru ke arah kebatilan. Cuba kita fikir, apa jawapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata kita Islam, sama juga kita kata kita Islam, tetapi dalam masa yang sama kita bercakap benda yang tidak berfaedah, sehingga menimbulkan keraguan, sehingga menimbulkan kefitnahan, sehingga menimbulkan yang dinamakan maksiat dalam percakapan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menganjurkan kepada kita benda yang baik. Benda yang baik. Dia menganjurkan kepada kita benda yang baik. Ya, sama ada yang buruk, dia suruh tinggal, itu baik. Bukan kita ajak orang yang Nabi tak suruh. Nabi khabar benda yang buruk, itu baik. Supaya kita tinggal. Kerana prinsip kehidupan manusia ini ialah dua perkara saja. Dalam Quran pun kalau kita lihat, kalau kita yang belum mudik, keutamaan membaca Quran jilid pertama. Kita tengok jilid yang pertama. Di antara ni mengatakan dalam Al-Quran itu ada dua berita, dua benda je. Yang pertama berita, yang kedua cerita. Gamuk-gamuk berita tu, berita apa gamuk? Ya? Berita yang ada dalam Al-Quran tu berita apa? Dan cerita yang ada dalam Al-Quran tu cerita apa? Berita tentang bagaimana manusia yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu ada syurga, berhubung dengan rukun iman, ada belakang. Dan cerita-cerita bagaimana orang yang boleh masuk syurga,
Bagaimana orang yang boleh menghindarkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Orang berjaya dinyata oleh Allah Taala. Beritanya seperti mana qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kejayaan bagi orang mukmin. Di antaranya ialah orang yang solat dan dalam solatnya itu ada kosong. Untuk mendapatkan kosong nak berjaya, di antara jalan lain tidak ada. Wajib mari menuntut. Kerana itu Nabi menganjurkan kita menuntut ilmu, bukan satu benda yang kita boleh buat main-main. Sama ada muslim, sama ada muslim itu lelaki dan perempuan, menuntut ilmu termasuk dalam kategori yang dinamakan iaitu perkara yang difardhukan, wajib. Talabul ilmi faridah, bukan sunat tetapi faridah ala kulli muslim, dan juga ke atas lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman kepada Allah. Kalau tidak, saudara, kita tak boleh nak beza. Kita tak boleh nak beza. Mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, dia beritahu kepada Bani Israel, dia beritahu kepada ahli-ahli kitab, wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, jangan sekali-kali kamu mempercampur adukkan perkara yang hak dan perkara yang batil. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu benda ini benar, kamu tahu benda ini salah. Ini tabiat ahli kitab. Dia akan diwarisi oleh anak cucu Nabi Adam yang tidak beriman kepada Allah, yang dia rasa benda ini gengang-gengang je. Kita orang mukmin, kita pegang Quran. Sebab tu Nabi larang, ya? Sesungguhnya kata Nabi, hak mana dianjurkan kita, ya, melakukan perkara dan perkataan yang baik, bagus, menghindarkan diri daripada kata-kata jijik, benda-benda rafas, benda-benda buruk dan sebagainya. Nabi menganjurkan kepada kita, ya, sesungguhnya sesiapa yang bercakap dengan kalimah yang baik termasuk dalam perkara-perkara yang diredai oleh Allah, dan dia tidak mengigalah bahawa apa yang dilakukan sampai satu tingkat yang tingkat dan sesuai dengan pahalanya, kemudian mereka itu dicatat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan pahala yang bercakap baik. Dan begitu sebaliknya, cuba kita bayang, kita kena ajak diri kita dulu ke arah kebaikan. Kalau orang ajak saudara kita dari nak fikir, itu bila dia duk azan 5 kali, 5 waktu dia azan. Tapi kalau kita tak fikir, orang tak datang, tak datang masjid. Tu bila hanya melaksanakan. Bila atau muazzin itu melaksanakan tugas dia ketika masuk waktu. Sebab tu bila dalam kitab ni dia beritahu kita, Ihya Ulumuddin, tugas peranan bila ialah beramanah. Amanah kat mana tu? Amanah kat mana? Maknanya kalau masuk waktu kena bang lah. Tu je lah. Dia tak boleh nak bang awal sangat. Tak boleh nak bang lewat sangat. Terutamanya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kau tunggu azan. Sama ada dia tu mari semayang jemaah, tak, dia tunggu azan nak buka puasa. Lambat sikit, tu bila salah. Cepat sikit, mujur baru. Tu bila tanggung. Sedap awak kerja gitu. Azan awak, Allah Alhamdulillah. Jangan kita salah ni, jangan tu bila betul. Lambat sikit je. Warna tu bila lambat bang. Tak berani nak main kijang. Nah, itu bulan Ramadan. Bulan lain tu bila bang pun tak apa, tu bila tak bang pun tak apa. Sungguh, lepas pada Ramadan masuk satu Sawal, tak bang garik pun tak ada marah. Tak ada masalah. Mu nak bang garik kau, tak bang garik kau, tak ada marah. Sebab kalau bang pun tak apa, tak bang pun tak apa, bang pun aku tak mari juga semuanya. Sebab bulan Ramadan aku nak buka puasa, eh? Kalau setakat nak buka puasa orang azan, mu yakin masuk waktu sudah. Ini saudara, kefahaman kita. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita berfikir. Ya, buah fikir ni saudara, buah molek. Buah molek, buah fikir ni. Bila orang azan kita mikir, layak dah aku sebagai manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala akal. Kita ni mempunyai roh insaniah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kutubah tadi khatib beritahu apa? Dia baca surah tadi. Antaranya ayat yang dia baca, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, tanya muslimin yang ada ni,
Betul tak katib baca tadi? Ke dah ingat? Kalau dah ingat maknanya antara semua tidur lah. Ha? Tanya Tok Bilal. Tok Bilal dengar tak katib baca tadi? Tak tahu Ustaz, memang Tok Bilal tidur tu. Sebab Jumaat ni kena balik Tok Bilal sendiri tidur. Cokil lutut. Weh, kau mak, weh. Kena balik cokil lutut. Amin, amin, amin. Nah, orang suruh amin, bangun ambil mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang tu kata, bukan kau mak lah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Tidur Tok Bilal. Kalau tak dengar ayat yang Allah Ta'ala, ayat yang Allah Ta'ala firman yang dimasukkan dalam kutubah tadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, adakah kamu mengaku, kamu berikrar yang mana aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, berkata semua roh, ya, jalan sesungguhnya engkau lah Tuhan kami semua roh. Tapi bila tubik ke dunia, mana di antara sifat roh yang mengaku kepada Allah Ta'ala iaitu Tuhannya? Ada yang berkiblat kepada ni, ada yang berkiblat kepada ni, ada yang mengikut nafsu, ada yang mengikut harta dunia, ada yang mengikut sebagai ikutan dan kefahaman dan anutan yang ada dalam kepala otak kita. Masya Allah. Sebab tu orang beriman kita kena belajar. Bila kita belajar dan saudara dia ada masalah hati, bila kita tahu kalau bab solat kita tahu, bab semayang kita tahu, sama lah tu solat dan semayang. Sah, iyalah, solat tu bahasa Arab, semayang tu bahasa kita, bahasa Terengganu kita. Dan kita boleh beza di antara mana-mana rukun. Bagaimana yang dinamakan hakikat solat zahir dan batin yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Bukan semayang batin ni maksudnya kita niat je kemudian sudah dah. Kalau ada di kampung kita ni, di masjid kita ni, atau di kawasan kita ni, ada orang semayang takbir, duduk atas tikar semayang, tak ada rakaat, tak ada sujud, tak ada tu, tak ada ni, saya rasa nak pergi tanya juga Tok Guru mari mana gini ni. Kau mana Cikgu Siddiq? Glamour sikit Cikgu Siddiq dalam video kita. Ya, kena sebut. Ya, Cikgu Siddiq. Kau mana Cikgu? Memelah no. Sebab kalau kita sakit pinggir, tak bayar rokok, tak bayar sujud. Antara dua sujud. Kalau sakit kaki, tak bayar lipat kaki, duduk iftirash dan tawaruk. Kita tanya dia, mana Tok Guru mu? Dia nak jawabkan apa? Kalau tanya kita, Ustaz semayang tu Ustaz? Nah, mana rajukan Ustaz? Yang pertama kita jawab, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tengok Nabi semayang sini? Cikgu Siddiq pernah tengok Nabi semayang? Tak, Cikgu Siddiq nak sebut Cikgu Siddiq hari ni video pertama. Live ni. Nah, aku nak tengok ada berapa ribu like boleh aku hari ni. Kali pertama Ustaz Haji Mat Mizan masuk live. Nak komen lah nak kata apa pun. Sebab kita ni penceramah Greek. Greek Sadiq Ewangnya. Tak pernah tengok. Abadi pernah tengok? Tak pernah tengok. Tetapi kita solat seperti mana yang Nabi solat, yang digarapkan oleh para ulama mengikut mazhab masing-masing. Kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengikut, iaitu di kalangannya Imam-Imam Syafi'iyah yang menggarapkan uni cara semayang. Mesti ada takbir atau ihram disudahi dengan salam. Ada niat, ada perbuatan dan ada bacaan. Yang ni kita kena belajar. Hasil daripada semayang ni lah yang kita dah cakap pelawak. Banyak mana gambar, mana orang semayang cakap pelawak. Kau rakan, kau sedap, kau cuma. Kalau tak rakan, tak sedap ni. Kau nak jaga sidik. Gambar mana orang yang semayang tetapi berbohong. Bukan sekadar dengan diri dia, tetapi banyak melakukan kemukaran. Why? Cakap putih sikit. Kerana inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana semayang itu kata Allah dapat mencegah munkar, fahsya', keji dan sebagainya, benda yang Allah Ta'ala larang. Tapi kenapa masih ada check and balance solat kita? Mungkin kita tidak ada kasar. Antak budallaha ka'annaka tarah, tidak ada dalam jiwa kita.
Yang ada kosoknya ketika takbir je, usalli fadha maghribi. Allah nak mari habis kosak tarut tayin. Yang kedua masuk kosoknya ialah asyhadu an la ilaha ill. Siapa pejam mata cokek jari nak mari konong-konongnya nak datang kosok. Kita tengok makanan kita kata Imam Ghazali, hasil masa yang masuk dalam tubuh badan kita, darah yang menggerakkan jantung kita, yang jatuh pang darah nak menggerakkan anggota kita, tujuh anggota nak sujud kepada Allah. Tapi lepas mayang ada muka, muka yang pertama ialah aurat nak jaga. Kita bicara tentang percakapan tapi nak wayak je. Yang percakapan kita nak balik kerana apa? Kena cek semayang kita, aurat kita tidak terjaga. Simi musimat satu malam, dua malam lepas saya tunggu nak pergi kat kereta, mari seorang jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingat lagi ajak minum air, sedap dah rasa. Tapi dia kabur saya, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz naik sikit lagi tolong kabur Ustaz, masalah laluan muslimin dengan muslimat laluan sama. Kita masjid kita alhamdulillah, masjid kita ada mesra masjid, ada laluan OKU, orang kelainan upaya atau orang kurang upaya. Dia tak boleh kurang upaya, dia mengaku kelainan upaya. Ada laluan untuk naik walaupun dok penuh, jarang orang OKU naik. Hari Jumaat pun kena molek, jarang OKU naik sebab dia tidak mampu untuk hadir sendiri bersaka baik. Alhamdulillah masjid kita masuk hari ni, tubik hari ni, satu masjid berebut air tempat basuh kaki di situ le. Masalah problemnya saudara di kabur apa? Saya selalu kata naik tangga masjid dia sising tu, sising ni, sising kain ni, nampaklah betih tu, betih pula. Ya Allah ya Tuhan ku, tak iman lupa kuliah ayol kafir nak betih. Tu iman lupa lakum dinukum waliyadin. Ngamari la abudu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud. Beti. La abudu ma ta'budun. Amna duka. Tu iman kata Kalau hok nampak tapung tu, tu iman pejam mata. Tak adil tu iman. Tak adil iman, iman ni memang iman zalim. Kau kena cikgu sidik. Kalau cikgu sidik nak tengok ke dok? Nak tengok dok ataupun ngak putih? Tanya juga kamera kita hari ni. Tanya anak dia kita. Sebab ada tapung ke putih ke aurat kena jaga perempuan nak pergi masjid. Terutama saya selalu tu. Bulan Ramadan turun mutus suami tu. Sising dah paling itu. Masya Allah. Sungguh. Kau ni lah jadi masalah bagi imam. Imam baru mati, bini baru mati dua hari. Labah tu imam. Tolong boleh mari masjid. Perempuan boleh mari, tak ada masalah. Walaupun semayang di rumah atau aulat, tetapi mari masjid. Kerana nak menuntut ilmu, tapi jaga aurat. Kau mari semayang, mayang raya. Lagi sedap saya. Pakai lecu. Aku kata ni, bibir merah sedia kala ke pakai lecu? Kalau aku nak gendak, kita besar kebaik. Oh, ni memang bibir merah. Jenis bibir merah. Allah. Tolong jaga dah. Muslimat yang ada pada malam pagi petang ni. Kita pergi masjid, tolong jaga aurat. Stoking kena jaga. Pergelangan tangan kena jaga. Ya, mah tu pakai sikit-sikit dah lah makngoh. Ni pakai mah pada garuk. Allah, katanya lengih makngoh. Tunjuk ke buktih. Tih, cuba tengok lengih makngoh ni. Kata, apa tahu. Padahal mah baru beli ni. Mana bangun? Ni bawah ni. Nah. Motif ni jenis dah erti. Taduk ke apa satu. Semuk-semuk taduk. Tak buat apa. Rasa kata je. Betul. Ni aurat wanita. Masya Allah. Sebab tu berlaku pembohongan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Allah Ta'ala tu Tuhan kita, tapi kita cakap bohong. Kita dah ikut segala perintah yang dinyatakan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi. Dan kita tak ingat segala catatan-catatan yang akan kita
memperolehi hasil daripada kiramal katibin. Dan kita tak ingat selepas ni ada alam lain, iaitu namakan alam barzah. Dan selepas alam barzah kita tak ingat ada alam mahsyar, alam penyesalan di situ, masya Allah. Alam hisab di situ, alam khak yang benar, tidak ada melainkan khak. Allah Ta'ala kata mu kena temu. Kita tak ingat as-sirat. Maka muslimin dan muslimat rahmat Allah, kesempatan yang ada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam kesempatan yang sedikit ni. Kenapa saya kata sedikit? Kita tak tahu bila kita akan mati. Mungkin kita akan mati tak sempat asal sikit lagi. Mungkin kita akan mati esok. Kita tak nak kata, oh aku muda lagi. Cikgu Siddiq kata, hamba baru umur 48 tahun. Ustaz Mak ni baru satu. Ustaz Mak dulu dekat dengan lubang kubur. Terah nak tengok. Nah, kita tengok pada kali, oh Ustaz Mak ni baru satu dekat lubang kubur. Aku baru 48, kata Cikgu Siddiq. Nah, balik kan saya terima mesej. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa dia kata? Cikgu Siddiq meninggal dah. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tak percaya apa? Sebab dia kata tadi baru dia kata Ustaz Mak dekat lubang kubur. Ustaz Mak umur 91, dia baru 48. Oh nak lagi dah. Sebut acak-acak lagi. Lagi. Pusing kemega, pusing kemega. Oh, lagi datang baru. Ada bang. Jadi saudara sidang di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berhubung dengan lidah yang keempatnya, kena jaga jangan berbantah-bantah. Ya, jangan berbantah-bantah. Yang ini termasuk dalam larangan memelala sifat-sifat yang luhur yang nama budi pekerti. Yang dibawa oleh, yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi dari segi lidah dia. Kalau temu dengan sahabat, jarangnya sahabat nak bagi salam, semua Nabi dulu bagi salam. Lidah kita nak kata apa? Di antara amalan-amalan Arafah yang dinyatakan dalam khutbah. Ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh zikir dan tahmid banyak-banyak. Nah, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Tak ada masalah. Ini manfaat yang Allah Taala bagi lidah. Dan kita jangan berbantah-bantah. Jangan engkau membantah saudara kamu, dan jangan pula mengajak bergurau sendir, dan jangan pula engkau berjanji memenuhi sesuatu perjanjian kemudian engkau mengingkarinya. Ini riwayatkan oleh Tirmizi. Jangan sekali-kali kita janji. Lidah kata, tak apa kita janji. Bila kita nak buat, insyaAllah. InsyaAllah duduk dulu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak laksanakan janji, jangan. Ini masalah. Dan berbantah-bantah di atas perkara yang baik. Sebab Allah Ta'ala suruh hidup dengan cara muafakat. Kalau buat kerja antara suami isteri, kena muafakat dulu. Biasalah. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini pula suami isteri biasa. Cikgu Siddiq pernah nak tergigit dengan isteri? Pernah? Aku kerik kata Cikgu Siddiq. Tak boleh nak lari. Tetapi nak melaksanakan satu perkara, Allah Ta'ala menyatakan, ya, wa amruhum syura bainahum. Di kalangan kamu semua ni naklah ada muafakat di kalangan kamu nak buat satu perkara. Ya, ada orang tanya saya ni, Ustaz, saya SU, Ustaz, saya berdari, Ustaz, berdari. Lepas tu pahit pecah, Ustaz Mujib. Kena tunggu mesyuarat dulu kan? Saya kata kalau nak tunggu mesyuarat kena tutup kok orang mari begok jain. Dah sebab keputusan mesyuarat, dia kena mesyuarat dulu, Ustaz. Walaupun nak beli paling baik RM2.50. Ginilah awak beli duit awak dulu, awak berkeliling ke dia. Boleh ke, Ustaz? Ha, boleh. Dokanlah jatuh kuasa masjid Cikgu Siddiq siapa zaling itu semua. Kau mana-mana suih 50% pun kena kabar dulu dalam mesyuarat. Allah. Baiklah. Macam suami dia nak tinggal rumah Yayan. Kalau saya nak pergi kat baik, yang pergi lah, tak ada masalah. Abang izin. Tapi pergi situ ya. Lepas pergi situ balik lah. Jangan merayak mengatau lah, jangan lipang. Balik. Balik rumah. Kalau kita langgar betul, barulah. Tak ada masalah kebebasan. Kena tengok keadaan dia.
Walaupun hukum kata kena muafakat. Nampak? Kita tengok kesesuaian yang ada pada diri kita, pada masyarakat dan juga kumpulan yang kita bersama dalam mereka itu sendiri. Benda yang perlu kita perlu, tetapi tidaklah suatu kaum itu menjadi sesat setelah diberi petunjuk oleh Allah SWT, melainkan mereka itu, kata Nabi, illa utu al-jadal, iaitu berbatal-batal. Akhirnya mereka ini menyesat. Allah Ta'ala ni boleh dah, kecuali datang kebenaran. Kemudian sebab dia jadi sesat, dia berbatal-batal di atas kebenaran yang Allah Ta'ala bagi. Ikutnya ada hukum Allah Ta'ala bagi. Kita ni hidup milik Allah, kita kena ikut peraturan Allah. Kita nak adalah kita mesti taat kepada kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa dididik kita untuk kita menjadi manusia yang baik. Selagi mana dia bercanggah dengan hukum Allah, selagi itu kita kena ikut. Kalau bercanggah dengan hukum Allah, tak wajib ikut. Ini orang ajak ikut Allah. Aih. Nah, kalau ikut Islam belaka berat kita. Jangan pakai ayat tu. Ya, yeah? Kalau dari segi kemodenan, kalau ikut Islam tak ada pelaburan orang takut Islam, tak ada. Islam ni tertinggi. Nah, manusia Armstrong naik ke bulan, Nabi ke Nuh atas tu, Isra wal Mi'raj. Mana ada kecanggihan selain daripada Allah Ta'ala bagi. Kita beriman dengan Isra wal Mi'raj, beriman perjalanan dan diakad oleh Allah Ta'ala Nabi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Barakna, diberkati perjalanan Nabi dalam satu malam. Kita beriman, tapi bab lain kita tak beriman. Jin, sebab bab lain tak ada dalam Quran. Nah, ada semua dalam Quran. Cuba buka dalam Quran, bab pemerintah, bab kesihatan, bab ketenteraan, bab pertanian, bab pendidikan, bab kekeluargaan. Mana tak ada dalam Quran? Yang ada ni ialah ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada makhluk Allah SWT yang bernama manusia. Sebab tu dia wiyakar, jangan salah guna. Nampak saudara sedang jemput? Ini yang kita perlu titik beratkan dalam ikrar lidah kita. Sebagaimana yang saudara muslimi-muslimat dia baca 17 apa benda ni, 5 kali semayang kita baca dalam 17 rakaat kita semayang. Semua di antaranya ialah membesarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyeruh diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang sama yang kita ulang. Tak ada semayang Zuhur gini, semayang Asar gini. Yang berbezanya ialah suruh. Yang berbezanya ialah bilangan rakaat. Bacaan tempat rokok semua sama. Jadi saudara pesan, baru ni saya timu pelik satu soalan. Soalan masih hadir dengan saya. Ya, saya tambah kabar lah. Ya, ada yang mengajar. Yang mengajar ni tak payah kabar lelaki perempuan, dia jadi viral. Dia jadi viral. Jadi yang tanyanya muslimat. Faham sendiri kalau muslimat tanya ni, ustazah lah yang mengajar. Ustazah tu kata, bila kita semayang sujud tu, belapik kanan semayang, semayang sunat, tak batal semayang. Tanya Cikgu Siddiq, batal tak semayang? Sujud dahi, kanan semayang sunat, tak batal semayang. Ini saya bukan berbohong. Saya kata batal, saya tak katalah pula belajar mana. Sama ada musmayang sunat, musmayang fardu, musmayang qadak, musmayang nazak, perkara yang membatalkan solat, dan semua sekali sama. Yang berbeza sunnah, kalau semayang duha, mungkin kena baca asyamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wal nahari idha jallaha. Siapa habis dengan wa duha kalau mampu? Jangan baca kuat. Saya baca kuat dan ustaz baca kuat tu, lepas tu ngajar kuat.
Sunnah lain baca qul ya ayyuhal kafirun. Dengar qul huwallah surah Al-Ikhlas. Ya. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni surah gapo Ustaz? Pocari dalam tak rajin dengar surah Al-Ikhlas. Kan ni aja dengar dak? Rajin. Nah. Mana pun dah ogok kan ni hari ni dah akan nasi lagi ke puasa? Oh bagus puasa. Nah. Surah qul huwallah. Oh raya surah qul huwallah. Mana ada surah qul huwallah kita raya surah Al-Ikhlas. Kita suruh cari surah Al-Bayyinah. Kita buat tafsir Quran. Okay, cari surah Al-Bayyinah. Sebab di dalam tu ada mad jaiz, dalam tu ada ikhfa' dan sebagainya. Carilah motif ni. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Lepas tu guru Quran dia tahulah. Lepas tu guru Quran ni. Jebeh tu. Tengok hamba. Hamba jalan. Ya? Saya buat khusus Quran, tanya Ustaz Hafsah lah. Apa dia ada tangan saya? Gotang kan? Ustazah Hafsah ada tu, anak murid saya tu. Ya? Ha, ada penunjuk. Saya kata, lam ya kuning lazi. Goyak suruh lam ya kuning. Mana ada suruh lam ya kuning? Gigi adalah kuning. Bahan suruh lam ya kuning. Itulah suruh al-bayinat. Ya, suruh keterangan, jelah. Ha, mana jelah dia? Innal lazina amanu dengan innal lazina kafaru. Jelah. Orang beriman, orang kafir masuk neraka. Tempat buruk kembali dia. Orang beriman tempat baik kembali dia. Syarul bariyah, khairul bariyah. Hak ni butuh bila naik semayang kiri. Tukar. Ni cerita realiti. Tuk bila nak pesan. Kalau kita biasa je, kita bang aku ma'ir. Tiba-tiba tu imam tak ada buat study. Semayang kiri biasa kuliah kepada Allah, cikgu Siddiq. Betul cikgu? Ha, saya begitu kau. Aku begitu juga. Ada orang cari. Nah, tiba-tiba dia punya buat overacting. Allahu Akbar. Baca surah Al-Bayyinah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika. Ulaika. Dah nak mari ulaika khairul bariyah ke syarul bariyah? Dah ingat tengah baga apa? Tiga kali ulaika. Nanti orang belakang tegur, orang belakang pun tak erti kau. Orang belakang pun tak erti juga. Ulaika syarul bariyah khairul bariyah. Lala Allahu Akbar. Nasib baik dia pandai juga. Baru ambil Quran untuk bila. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah. Tu kena jaga. Kenapa? Kita ni kalau dak mahir biarlah cukup syarat je. Kuliah kepada Allah. Asal tak ada iman, kuliah kepada Allah kata komang untuk bila biar komang lah. Kalau kita dengar komang kita tarik dia, naik kali ibu naik depan nak tengok. Gegar dak pada lututmu. Tengah nak cari kau kat ni eh? Tanya bawah kita gegar bunyi sekali dalam kocek ni kakak bunyi tak. Gegar bunyi sekali dalam kocek baru semayang kiri tak semayang Jumaat lagi orang 500 nah, kawan saya tu noja mula-mula kena baca ketubuh tu imam sakit tu bila dia ambil lepas tu bila naik dia tu noja pakai spek hitam. Tengah hari putih pukul 1 pakai sepat hitam. Dia tu keadaan ni. Cakap kata sudah dia kata apa Zimu pakai sepat hitam. Mudah tahu aku duduk dalam tanuk penuh berceru. Dan pakai sepat hitam. Aku tak boleh tengok orang. Apa tengok orang muang jatuh ni orang bawah terpekok belakang. Musabah je orang dengar. Kata turun basuh kat ni. Jubuh basuh je lah kata. Oh dasar oh. Perai kalau tak cair. Terah suruh abadi aku rasa besang tu awal-awal. Contoh, bukan abadi ni abadan lain. Pegang tukar tu dah. Kiri kau kanan, kiri kau kanan, kiri kau kanan. Eh, bak tukar pun. Kanan kau kiri. Kiri kau kanan, kiri kan lah. Letak situ teluk kau buka pada. Buat sunat je tu. Dah buat saudara sedang buat. Jadi oleh itu saudara ilmu ni kita kena tengok. Dan insyaAllah. Yang musliminnya di mata Allah SWT. Sekadar dulu untuk kitab ni kita sambung pada kitab yang kedua insyaAllah.
Okay, ada soalan tak? Alhamdulillah. Kita sambung kedatang insyaAllah, masa-masa kedatang insyaAllah kita buka solat. Allahumma salli wa sallam wa ala Rasulillah wa ala. Yang jawi muka surat 306 yang umi tu saya sendiri lah, iaitu bagi tajuk ta'awuz ataupun isti'azah, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana di antara je muslimin dan muslimat ya ketahuan bagi kita hukumnya adalah sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Maka kita disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan lafaz yang betul lah. Ha, dia bila sabit dengan sembahyang, kena lafaz dengan dengan betul. Baik. Berkata pengarang kita ni, syaitan adalah suku sakat iblis dan kucuy. Syaitan ni suku sakat iblis. Macam kita beritahu lah, ada yang gangguan, gangguan yang selalu baloh suami isteri, yang dosing tu. Dia kata tak, cepat jadi panah. Yang dinamakan suku sakat dan juga kuncu-kuncu iblis, yang mana dia adalah merupakan musuh kita manusia sejak daripada Adam, daripada Adam lagi, Adam dan Hawa. Sebab dia ada sifat dia. Sebab tu sifat pemarah, terutamanya sifat takabur. Kita tahu dalam Quran, bila kita buka dalam Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kala kami memerintah atau menyuruh kepada seluruh malaikat, tunduklah kamu dan patuh kamu kepada Adam. Sebab Allah Ta'ala nak jadi Adam sebagai khalifah. Fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Semua tunduk kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana iblis itu termasuk apa? Orang yang besar diri dan juga takabur, dan ia termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang ingkar. Sebab itu saudara, kita kena berbohong daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan musuh yang sejati dalam jiwa kita ni, yang dinyatakan oleh Allah Taala, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang ternyata, yang amat nyata bagi kamu. Hak mana tadi? Iaitu yang menyesatkan kamu, ya, yang menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saudara, kita kena hati-hati dan dituntut kita bermohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok dalam ni, kalau hak luar ni kita rayak dah. Kalau kita nampak iblis, dalam kitab dia suruh baca a'udzubillahi minka ataupun a'udzubillahi mink. Aku bermohon daripada Allah Taala daripada ni, daripada jenis ni syaitan. Sama ada dia asaqah atau gaya. Jenis atau gaya tu. Orang kata atur raya tu wenang dia tu. Baca a'udzubillahi mink. Tapi kalau ada jiwa ni, dia tutup sebelum sembahyang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Biar betul.
Jangan sebut a'udzubillah minas syaitan rajim. Syaitan kata ni sebut nama siapa ni? Dah serta sikit aku. Sebab tu kita kena talaki. Dia kena perbetulkan. Kerana apa? Yang mana dia sentiasa berusaha untuk merosakkan akidah dan juga iman sebagaimana yang telah dicerita oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala menceritakan surah Al-A'raf itu ayat yang ke-16 sehingga 17. Allah Ta'ala berkata dia nak rosak anak Adam ni sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita baca sebelum daripada qala fa bima aghwaytani, kita baca sebelum daripada itu lagi kisah dia yang mana Allah Ta'ala menyatakan ya dalam surah Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-11. Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam liadama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan ingatlah, kata Allah Ta'ala, ketika kami mencipta rupa iaitu Adam, bapak kamu. Dan ingat ketika Allah Ta'ala mencipta Adam, summa sawarnakum, rupa bapak kamu di situ Adam, summa kemudian kulna lil malaikati sujudu li Adam, lalu kami perintahkan kepada iaitu para malaikat sujud kepada Adam, sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud dan tutup tunduk kepada Allah atas sifat Allah. Ada ulama kata bukan sujud macam kita sujud solat, maknanya aku illa iblis, kecuali iblis. Pasal lam yakun minas sajidin, kerana iblis ni tak termasuk dalam golongan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala panggil iblis, dipanggil, wahai iblis mari sini, aku nak tanya kamu. Apa soalan Allah Ta'ala? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Berhenti situ dengan waqaf ikhtibar. Betul Ustazah Hafsah? Betul eh? Kena ingat dah. Akak tanya lah betul, bagus. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Hai iblis, berkata Allah Ta'ala, ma mana'aka alla, apa sebab yang kamu tak tunduk setelah aku berkata? Dia jawab dengan engkau, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar. Ibarat dia tunjuk diri dia, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqahu min tin. Berkata iblis, ya Allah, sesungguhnya kamu jadikan aku kebaikan lebih daripadanya kerana aku dapat anak daripada api, hebat. Wa khalaqahu min tin, dan kamu jadikan Adam ini daripada tanah. Gagah iblis yo. Hebat dak iblis? Dak hebat. Mana dia hebat? Iblis ni bila kita sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, auzubillahi samiul minasyaitanir rajim, kita ambil wudu, kata dah ni nak cabut seni. Allah Taala menyatakan lagi, qala fahbit minna fama yakunu laka tatakabbar. Anta takabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala, berkata Allah Ta'ala, fabit minha fama yakun, keluar kamu daripada syurga ni,
فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Keluar kamu, berambus kamu, nyuh kamu daripada syurga ini. Minha, sesungguhnya tidak layak bagi sesiapa yang ada sebesar zayah sifat takabur yang ada dalam dadanya. Sesungguhnya innaka minal saghirin, kamu termasuk dalam golongan orang yang diusir oleh Allah Ta'ala. Tu dia, tak siapa lagi hak kat mana dia nak kodir. Ayat yang ke-16 kita nak baca kisah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lalu dia kata dengan keadaan merayu, apa Iblis rayu kepada Allah? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, berikanlah tempoh kepadaku ya Allah sehingga hari bangkit, hari kiamat. Dia minta. Dengar tu dek, Iblis merayu. Kita pernah merayu dengan Allah. Kita banyak rasa, ya Allah, amalan aku dah agak, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Nak gagah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini ajar oleh Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ada energi, semangat. Ini Iblis merayu. Wahai Tuhanku, berikanlah tempoh kepadaku sehingga lagi pakai. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu wahai Iblis termasuk dalam golongan orang yang diberi tempoh. Baru dia tengok ayat ni. Mana ayat dia? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس ويا تولون دعوة مسلمين مسلمات سيدان جمعة يا رحمة الله. إبليس ويا apa إبليس ويا. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan telah menyesatkan aku, menghalau aku, maka demi sesungguhnya aku akan duduk mengintip, menghalangi anak-anak Adam ini, iaitu mereka, daripada menjalani jalan engkau yang lurus. Kemudian aku datang daripada kepada mereka, daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, dan kamu akan tengok. Wala tajidu aktsarhum syakirin, kata Iblis. Kamu akan tengok, ya Allah, di kalangan anak Adam ini sedikit saja yang bersyukur kepada kamu, ya Allah. Tengok Iblis, dia tak nak kita sembahyang dengan cara betul, dia tak nak kita mari belajar, dia tak nak kita ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak, ini kerja Iblis. Siapa yang nak ikut hukum, bermakna dia ikut kerja Iblis. Itu yang Allah Ta'ala raya. Sebab tu kita kena belajar tafsir baik-baik. Walaupun tak banyak, kita belajar, bukan baca saja. Alhamdulillah. Jelah kita tengok. Ingat bagaimana no? Sebab tu ulama letak sunat. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Hebat Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada kita. Bila lagi kita nak sedar? Jangan kita sedar bila masuk dalam kubur. Merabukan Nabi Yuka kebelah tukar. Soalan tu bocor lama dah. Kalau biasa tanya cikgu Sidik, tanya cikgu. Kita ada dua cikgu di sini. Ustazah ada tiga pak sini. Ini majlis orang berilmu Melaka. Kita buka soalan. Soalan kita tengok kulit soyok eh. Dikira salah dah, betul tak cikgu? Bukan kulit soyok yang kita packing tu. Dipanggil ke apa cikgu? Kita panggil kalau kita buku soalan tu, dia panggil apa ni? Soalan. Kulit kertas soalan tu, soalan. Ini kita ingat. Ini Allah Ta'ala bayar dah. Siapa Tuhan kamu? Alah, tak dunia ni boleh bayar lah. Allah Ta'ala Tuhan aku. Berikut Allah. Ada tidur kan ni? Sekarang ni ceramah tidur lagi. Kalau tak lain tak sungguh ni. Life is that? Nah, kita kata
doa kita. Memang daripada awal kita kata Allah astabi rabbikum qalu bala. Kita mengaku dah. Tapi tubik ni salah baca lagi. Gamuk-gamuk kita boleh jawab dah. Insya-Allah boleh jawab. Siapa Nabi mu? Muhammad SAW. Banyak mana kita suka sunnah Nabi yang ada dalam kehidupan kita. Akhlak Nabi, amalan, termasuk amal sendiri ya. Tak banyak, sikit je. Agak-agak yang sedikit ni ikhlas, kita diberi keredaan oleh Allah SWT. Sedara muslimin-muslimat, walaupun soalan tu telah bocor, kalau kita tidak ada persiapan dengan amalan daripada hati yang ikhlas kepada Allah, tak akan dapat jawab dari segi goliknya. Tetapi harus Allah Ta'ala nak beri kepada kita soalan dengan jalan yang senang. Minta soalan dipermudahkan. Kita minta, yang kita minta ni biar mati dalam keadaan yang baik, supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nak mana, iaitu keadaan yang hebat bila kita mati kelak, saudara. Walaupun orang goyak azab kubur benar, kita tak akan dapat dengar. Tetapi di sekarang ni, masa sekarang ni, kita dapat merasai kenikmatan alam barzakh. Kita pergi kubur, kita tengok apa, saudara? Kita nak pergi cerita tentang keburukan dalam kubur kan? Ni kubur ni dulu mau tahu tak ni dia mati sebab apa ni? Dia pergi cerita tak tahu kan? Ni mati ni jatuh pokoknya curinya muda orang kan? Dua ayat korang ni kubur ni mati kerana curinya muda orang kan? Jatuh dengan tanda-tanda, dia jatuh dulu tanda jatuh ke dia sakut atau tekuk ni belah buti mati situ lah. Contoh, tak payah layak. Assalamualaikum ya ahli kubur, cakap bahasa kita sudah. Semoga disejahterakan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. InsyaAllah lepas ni aku pun ikut umur kau. Cakap terganu dah senang. Aku tahu niat kita. Cakap terganu je. Nah, sebab tu Nabi kata bahan siapa melalui kubur, litah ke kubur, tengok kubur, dah ingat kepada kubur. Bukan kata, oh kubur. Maknanya tentang kematian, nikmat kubur, azab kubur, rahmat, syafaat, pertolongan di antara dalam kubur, ngaji Quran, binasa. Alhamdulillah kita ngaji semua. Cikgu Siddiq dia bangun pukul 4.30 pagi, dia tak rayak korang. Ada orang dia bangun pagi, dia rayak. Jom tajuk, tak rayak khabar. Contoh, Cikgu Siddiq senyum. Ada orang jom tahajud, tak payah khabar, nak bulan Ramadan baru ni. Kerik khabar, jom tahajud. Lepas Ramadan masjid pun nak mari. Berat ni, berat nanah buat ni. Oh, bila puasa, jom tahajud. Konon-kononnya, kita bukan marah. Tapi tak payah rayak kau orang lah. Macam Cikgu Siddiq, mana dia rayak? Dia semayah tahajud kau, dia tak semayah kau, mana kita tahu? Semayah subuh pukul 7, kita tak tahu. Lepas main subuh pukul 7.30, tengok orang ada kedai. Gi retek pakai serban, tak gini atas kepala. Pada main subuh pukul 7.30. Mana tahu? Dia rakyat bini dia. Kalau orang tanya, abang maya pukul berapa? Maya lepas orang bad, ada apa lagi sejik? Sakit lutut. Pada maya 7.30. Tengok stomach ada kedai gi retek. Mana aku tahu? Kenal juga tek mata ada sini sikit. Cikgu ada tek mata tu baru bangun. Kau dah, ustaz. Masa dia dah kita sakit mata lama dah. Tapi dia tu bit sakit-sakit gitu lah. Agak nisan ni mancing ya. Dan ini saudara, oleh itu langkah yang dijalankan oleh syaitan untuk merosakkan manusia, yang pertama dia berusaha meragukan keimanan. Ini dia panggil ragu. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan fala takunanna minal mumtarin, dan juzuk yang kedua, jangan sekali kamu termasuk dalam golongan orang yang ragu. Orang ragu ni sebenarnya orang lalai. Fala takum minal ghafilin, jangan lalai. Bila kita tak lalai dalam sembahyang kita, okey, tak ada masalah. Ini kerja setan. Dia goyak dah, mari ke depan.
mari ikut belakang dan sebagainya, ya, sehingga dia kata, Allah Ta'ala kata, ya, qala khruj minha madhuman madkhura. Dua kali Allah Ta'ala hamba iblis, qala khruj, berambuhlah kamu daripada syurga ni. Dia usir, tak layak dah. Kalau kita ada dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala menyatakan, la man tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minkum ajma'i. Tolong ingat, siapa yang ikut mu, yang ikut perhimpangan mu, yang termakan dengan jarum mu, aku sumbat dalam neraka jahannam ni semua sekali dengan mu. Haa, tebing lah maklum, dia ikut syaitan kak, tebing lah, eh, ikutlah, ikut nak bayar lah kak. Aku nak bayar sebelum Zohor, sebelum Asar. Zohor sedangkan sedangkan kok mana-mana dia akan menyesatkan kita. Allah Rabbi nak bangun mayat subuh dah malam ni, insyaAllah berazam. Dan masjid kita alhamdulillah ada kuliah subuh Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad Mizang ada dua kali, dan ustaz kita pun ada, ya, imam kita pun ada. Kita import pemain luar belaka, walaupun 30 km, pemain luar tu, ya, local player kita kena guna juga, ya, jangan pakai orang imported semua. Silap-silap kuliah subuh imported dah keju, Cikgu Sidik kena standby naik. Tapi aku mari baru ni Cikgu Sidik tak ada. Contoh bersangka baik, dia pergi mana, dia whatsapp saya, teman ustaz saya ada di negara Fiji. Fiji tu ajak minum air, dia kata jadi dia babah. Oh, dia babah, eh, tak apa, dia babah ni tidak bermusim kan, mesti jadi sekolah, cikgu pun kena income tambahan. Nah, kena jaga, kena sembah. Kita gitu juga dalam keadaan kita buat ibadah, insyaAllah kalau kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, baca a'udzubillah minasyaitan rajim, Allah Ta'ala akan beri kelapangan. Itulah usaha anak Adam bagi mengelok daripada termakan pujuk rayu syaitan. Masya-Allah saudara. Sebab tu kita dalam sembahyang pun ada kala terlupa rakaat, ada kala terlupa Fatihah, terus rakaat. Ada kala sengeleng dia suruh tak payah baca dah. Suruh tak payah baca. Sebab sunat je. Tak payah baca lah dia kata. Sunat je baca makna Quran. Tak payah baca ya. Syaitan kata lagi deras, lagi cepat, lagi baik. Sungguh. Dengar tak iman malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Orang baca surah Al-Jumaat, dia baca surah Al-Kahfi 2 rakaat. Apa benda makmum kata? Syaitan mari bisik. Apa benda dia kata? Aku kena tahu panjang ke ni taubat aku nak bagi. Komah makmum taubat, komah semua. Orang kau panjang kau no. Dan kalau dok gerak takut rebah duduk dulu. Masa tu imam baca surah. Ni. Masa tu imam baca surah duduk dulu. Tu imam nak rokok bangun balik tak ada masalah pun. Jangan tidur sudah daripada kita rebah menungih atas belakang tu imam. Tu imam kata siapa pula khabar belakang aku. Tengok-tengok tu bila. Tu bila besar pada tu imam. Ha. Tu imam nak boleh kebangun tu kukah. 2 kali 1 tu imam untuk bila. Nah, tu imam tu bila soal jali yo. Soal ni. Nah, soal jali kita tu AJK kita bawa ya tu atas belakang tu imam. Demam. Kita kalau ingat bab syaitan ni sedekat kalau dak kawan habis. Sebab tu ya para ulama kata kita minta tolong dengan Allah, nak tidur tu baca ayat-ayat tertentu. Ya, amal baca surah Al-Mulk supaya kita dapat ketenangan bila masuk dalam kubur. Baca ayat kursi, baca 3 ku, selawat sapu seluruh anggota sebenarnya Nabi buat. Kita minta ya Allah, ya Tuhan aku, kejutkanlah aku nak bangun semayang pergi berjumaah ya Allah. Tapi bila dengar jam tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong itu bangun, ya, ni bangun semayang subuh dia pasang lagu apa?
tengah subuh. Nak banyu kau nak tidur? Tidurlah wahai pemasyuriku. Tubi asap dalam panas macam cerita Piumli. Tidurlah wahai pemasyuriku. Tidurlah. Nak tidur sungguh lah. Kita ni, ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah. Mula-mula ada situ. Tidur lagi. Tu dengar. Dan nak buat apa ni? Minta dengan Allah. Nampak? Subuh sekarang kita nak yang ada ni. Semua main masjid kecuali aku. Memang aku nak bagi masjid mu ni. Malam ni saya kena ceramah di subuh di apa benda ni, masjid yang ambil ketih. Takkan nak mari sini semua. Tak nak mari sini, kena buat tiap-tiap subuh. Demang dia gusi dik. Nah, jadi saudara. Andainya manusia itu masih terselamat daripada godaan dan juga tipu daya syaitan. Dia masih berusaha lagi untuk merosakkan ibadahnya melalui amalan-amalan yang lain. Ya? Kita tidak akan merasa tenteram terhadap iblis dan sentiasa menerima ujian-ujian. Tak kira lah kok mana-mana pun. Tak boleh goda kok ni. Sebab tu dia kata semalaat yang nau min baini aidihim wa min khalfihim. Seperti mana ayat yang kita baca tadi. Dia akan mari kok mana-mana pun. Kita sama kita suami isteri baik. Dia cocok handuk. Ada orang jumpa saya saudara. Bismillah. Ustaz boleh tak ikhtiar apa kan? Saya bahasa kat belaka sebab saya muda pada dia. Walaupun saya umur 60 siri dah. Naziri. BMW Naziri. Anak saya ni ustaz dah lintah lu asuh. Saya kata ginilah, ambil ayat. Beri ayat. Berilah ayat. Dah ayat khabar, dah khabar pun tak tulis kau. Kalau khabar tak tulis kau. Beri ayat, suruh apa. Dia kata macam-macam ayat lah ustaz. Pergi kat ustaz tu, dia suruh kata ubung-ubung. Sampai kepik, pala anak amba kata. Pala tajam jadi leper dah untuk lelaki kita kata. Daripada budak, daripada umur 2 tahun. Tahu leper jadi gini. Maknanya, gosok belakang. Kita pergi. Inilah tawakkallah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Baca Fatihah. Berapa kali ustaz ikut mandalah lagi banyak lagi baik. Tidak semestinya kalau kita berubah ni 3, 3, 3, 5, 5, 5. Kan kau suruh baca 40 kan demam pula. Dah buat dua ni ustaz. Ambil air lah dulu. Tiup. Tulis lah tu. Kalau tulis tu, confirm anak babi. Dah. Minta maaf aku kan. Ya. Baca Fatihah. Lepas tu ustaz, bacalah surah Tuhan. Ya. Baca surah Tuhan. Baca surah Tuhan. Ayat 1 hingga 5. Kat wamah tatasara. Lagi ustaz baca surah Al-Hasru. Baca ayat Jabalin. Ayat Jabalin, tahu ayat Jabalin? Lau anzalna, daripada lau anzalna. Daripada situ berapa kali ikut mandakat lah berapa kali pun. Lagi ustaz baca ayat ni. Apa mana? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Baca ayat tu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada sisi kamu binasa di sisi Allah Taala kekal. Lagi ustaz
baca surah. Surah dia nak ayat surah senang. Kalau ayat surah payah, susah nak cari. Baca Alam Nasrah 40 kali. Tiup dalam air. Ah, paling sebut 40 ni. Banyaknya, banyak napanya. Alam Nasrah laka sadarak wa wada'ala anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masa mana ustaz? Kalau dah boleh 40 kali ni, simpan dulu air tu, sambung 10 10 10, biar cukup 40 kali. Faham? Lepas tu ustaz minta doa. Mana doa dia? Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula. Insyaallah. Nak doa bahasa Melayu boleh tak ustaz? Boleh. Beri ustaz kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak aku ni Allah, sebagaimana engkau yang mengizinkan kepada Nabi Daud yang melentur besi dengan tangannya dengan izinmu ya Allah. Talih. Amin. Dan nak guna air usah? Air minum ke? Ikut anda lah nak tahu pun. Suka Cikgu Siddiq. Cikgu Siddiq tak mau duduk depan dah, takut kena. Takut masuk dalam video. Kaduk belakang nak tangan perah. Ah, minta maaf saudara sekalian jemaah. Ah, sebab kita live ni tak boleh seterik sangat. Kalau seterik sangat, kalau kita fokus kepada penonton tu ramai waktu tidur. Ya, fokus ke sama sekali-sekali. Maka saudara, di situ duduk bicara dia insya-Allah. Jadi sedang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita kena ambil langkah yang proaktif. Ya, supaya kita tidak termasuk dalam kategori godaan yang termasuk dalam godaan syaitan insyaAllah. Eh, muslimin dan muslimat mati Allah. Ya, cukup sekadar tu insyaAllah. Ya, kita akan sambung jika ada ya semua di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur saya panjang, insyaAllah sama-sama kita datang lagi. Semuanya yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan itu datang daripada diri yang bersendiri atas sifat kekurangan yang ada insyaAllah. Saya memohon maaf jika ada tersalah dan tersilap, kerana kita sebagai manusia mungkin kesalahan itu tidak disengajakan. Dalam keadaan kita bercakap pun kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. A'udzu billahi min alimna syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. يا الله يا تعالى كمي perbaiki kalah hati-hati kami ya Allah, hapuskanlah cacat celah yang ada pada diri kami, pimpinlah kami ke arah kebaikan, yasilah kami dengan ketakwaan. Kurniakanlah kepada kami ya Allah ketaatan dan kesetiaan sepanjang kehidupan kami. Jadikanlah kami ikhlas kepada-Mu, syukur kepada-Mu, kosok kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Sesungguhnya kami mohon kepada-Mu ketetapan di dalam hidayah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami mengingati dan menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya ya Allah. Serta perbaikikanlah segala ibadah kami, sama daripada zahir maupun daripada batin. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya kami mohon kepada-Mu ya Allah. Matikanlah kami ya Allah di atas agama-Mu yang lurus. Allahumma afil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab.